everything live. Are you happy so far? Terus jadi, masuk SMA nih udah mulai pacaran dong. Sebagai orang tua gimana? Mulai kan nih tahu, SMA nih remaja. Kan orang-orang taunya it's cool, pasti cool parent. Ah, sama aja gila. Tapi maksudnya ada bakat gitu. Wah, gila lu. Suaranya bagus banget. Coba dengerin. Buka, gua bukannya karena gua bokapnya, tapi emang dia sendiri. Masa? Ukulele, dia main ukulele, gue gak tahu. Kok jago banget? Ini gak ada yang ngajarin ini? Gak ada, suaranya. Tau gak? Ini tau penyanyi Malaysia namanya Yuna, ya, Yuna. Tipe-tipenya ya? Kan bagus. Suaranya banget, gue bukannya. Kenapa enggak? Nah, nggak mau dia. Pertanyaannya, gue ngomong sama dia, Neng, papa produce deh, gue bilang. Papa cariin lagu, atau mungkin papa bikinin lagu, atau papa cari dari temen. Nggak mau. Saya pengen jadi animator, dan lukisannya bagus banget. Oh, kayak Sherina dong. Dia pengen jadi animator, Sherina emang lukisannya bagus. Iya, dia lagi belajar kan si Sherina lagi di sana. Gak tahu, emang pas gue lihat lukisannya waktu dari SD aja emang suka. Emang keren banget sih. Keren banget. Kan bisa nyanyi sambil. Ya makanya, nah makanya gue di situ di sini juga gue enggak mau nge-push dia menjadi seorang jadi apa. Toh ntar juga gue juga terbukti gue SMA telat jadi penyanyi gitu kan. Iya, kalau memang dia memang tapi yang jelas gue dan bini gue pasti akan menjuruskan dia gitu. Kalau memang mau jadi animator, ayo silakan. Mau jadi musisi, silakan. Tapi yang pastinya pasti di seni lah. Gue yakin, yakin gue. Karena biasanya juga gitu kan, bokap gue juga pelukis ya. Maksudnya walaupun gue nggak ngelukis sih, tapi kakak seni kan berarti art gitu kan. Emang sukanya yang begitu gitu. Iya. Tapi luar biasa ya. Aduh, enak banget ya punya anak pinter begitu. Satu. Nggak pengen lagi kan? Kan pernah kemarin keguguran. Terus akhirnya itu kan bini gue sekarang udah 46 tahun. Terus waktu keguguran itu waktu udah dikiret pas antara sadar dan tidak sadar. Kan dulu kan yang minta itu kan anak gue yang minta-minta adik tuh. Antara sadar gak sadar Dewi tuh di depan gue sama anak gue tuh ngomong gini, "Pap, apa mam?" Gitu kan. "Jangan lagi ya, sakit banget kayak mau meninggal." Itu ngomong di sebelah anak gue. Anak gue langsung narik gue pas bini gue tidur. Anak gue langsung narik gue. "Pak, udah deh, nggak usah lagi deh, kasihan mama, aku nggak mau ah kalau mama kayak gitu." Gitu ya wes, ya nggak apa-apalah, satu gak juga apa-apa. Yang penting kan udah dikasih rezeki anak. Iya, amin, amin, amin. Kang, gue mau nanya nih, quick question ya. Apa? ini it's a fun question. Jawab lah, jawab cepat. Ya cepat lah. Oke. Okay. Gitu. Jadi lucu-lucuan aja. Oke. Okay. Pakai baju warna-warni atau hitam aja? Warna-warni sekarang. Sekarang ya. Yoi. Okay. Ada tujuan. Ada tujuan. Dangdut atau keroncong? Kurang ajar pertanyaannya. Ya idola gua udahlah sepanjang macam. Ceritain dong Kang, katanya nikah sama ini Teh Dewi. Katanya nyanyi lagi waktu tuh nikah tanda tangan mati lampu cuma pakai Petromax. Ini keadaannya tuh seperti ini. Bolehkah saya menikahi anak mama, mama, papa, tapi dirahasiakan?